Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU yang akrab disapa Gus Yahya saat memberikan sambutan di acara musyawarah kerja wilayah Muskerwil Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PBNU Jawa Tengah secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Turut hadir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, jajaran Forkopimda Jateng, sejumlah pimpinan PBNU Jateng, dan Wali Kota Semarang Hendra Prihadi. Gus Yahya menjelaskan tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah antara pemerintah dengan rakyat. Nah, kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya. Kita tidak perlu berlebihan dalam soal ini. Yang kita butuhkan sekarang adalah mencari jalan keluarnya. Kakak kandung dari Menteri Agama ini menjelaskan bahwa seluruh pihak mesti bersama-sama mencari jalan keluar. Gus Yahya menjelaskan Nahdlatul Ulama siap menjembatani komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga wadas. Tim Liputan Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.